Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Mang Irin. Kali ini saya bersama Aditya Prayoga. Kita akan hunting kereta KFB Konservasi yang pengirimannya dari Bandung ke Purwakarta. Silakan tonton teman-teman. Kita akan nyegat KLB Konservasi itu di Cikubang ya. Cuman kita harus nyebrang dulu jembatan Cirangrang ini. Oke. Okay. Oh. Sama dari Jalan Sunda. Nah, kita review dulu nih pemandangan di sini nih. Oh. Ini di atas jembatan Cirangrang. Jembatan Cirangrang itu panjangnya 120 meter. Ini juga rekan saya tuh Aditya Prayoga dan satu lagi Red Cimahi. Lanjut nyebrang. Oke, guys. Kali ini saya udah berada di jembatan Cikubang. Kita lagi menantikan KLB. Ya benon karena Konservasi tujuan Purwakarta. Tujuan Purwakarta. Kayaknya di sini posisi spotnya enak nih. Spotnya spot 7 Taumat. Dan saya dapat kabar dari teman yang hunting di daerah Cimindi baru aja lewat. Jadi kemungkinan untuk nyampe sini sekitar 30 menit ya, dari Cimindi ke sini ya. Nah, kita ngadem dulu di sini sambil nunggu kereta. Jembatan Cikubang memiliki panjang 300 meter dengan kedalaman total 80 meter pada titik paling tengah. Dibangun pada tahun 1906 dengan memiliki berat rangka seberat 110 ton kalau ditotalinnya KB-nya di ujung ke ujung. Perpisahan terakhir dengan GR. Setelah KLB-nya lewat, kita langsung kembali lagi ke motor meluncur ke jembatan Cisomang, di mana jembatan Cisomang itu adalah jembatan dengan memiliki tingkat kedalaman mencapai 100 meter. Dan ini dinobatkan sebagai jembatan terdalam yang aktif di Indonesia. Perjuangannya guys, menuju jembatan Cisomang ini kita harus menyeberang jembatannya dengan motor nih, sensasinya nih. Sini serunya. Pemandangan di atas Cisomang nih keren. Ada curug nih. Nah, curug dinosaurus, ting curug naon lah ngaran nama. Nah, ini peta Cisomang rendeh. Cisomang Cikadongdong. Cisomang Cikadongdong. Nah, di sini tuh yang rimbun sebelah sana itu bekas jalur lama. Relnya udah dicabut dan sekarang udah
rumputnya juga udah tinggi banget. Jadi saya ke Cisomang ini mengenang dulu ya, ketika ini masih single track, ketika ini jembatannya baru dibangun tahun 2004, diresmikan presiden saat itu Presiden Megawati. Nah, setelah keretanya lewat, kita langsung meluncur mau ngejar ke Pleret. Tapi ada kendala, motornya nyasar. Jadi kita terjebak di sini menikmati kereta Argo Parahyangan lewat. Ini peta Cisomang Pleret. Ini kita sedang berada di stasiun Pleret. Di sini ada yang spesial, yaitu wesel dengan paralel 3 penggerak lidahnya. Jadi wesel ini spesial khusus, weselnya itu untuk 2 trek menuju 1 trek. Jadi bisa disebut wesel persimpangan, wesel percabangan. Berhubung panas bingit guys di Pleret, kita pindah tempat ke PJL yang ada di peta Pleret Cisomang. Kita menunggu, nah itu ada nih. Itu Mas Rayu kita. Ini dia KLB dengan lokomotif dan 1NR. Jadi KLB yang sudah mengantarkan GD konservasi dan dia sedang kembali ke Bandung. Dan video ini juga menutup perjumpaan kita. Begitulah hunting kita di jembatan terpanjang, yaitu jembatan Cigubang. Kemudian hunting kedua di jembatan terdalam, yaitu jembatan Cisomang. Saya bersama Aditya Prayoga. Mohon undur diri, jangan lupa subscribe,
like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.